Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Tuh Haji Banjar. Hari ini saya sedang berada di depannya Hotel Arya Barito Banjarmasin untuk mengikuti kegiatan loka karya bahasa Banjar dan loka karya bahasa Bakumpai, bahasa tradisinya orang Banjar, untuk membahas kosakata-kosakata yang sedang dikumpulkan oleh Balai Bahasa Kalimantan Selatan, di mana kami bersama teman-teman pemerhati pendidikan, pemerhati budaya, dan para pejabat-pejabat di sini berdiskusi untuk membahas kosakata-kosakata yang dipakai oleh masyarakat suku Banjar dalam berkomunikasi sehari-hari, mulai dari kata benda, kata sifat, kata kerja, dan seterusnya. Yang kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua kalinya saya ikuti. Dan sahabat, ini pagi, jadi saya mau masuk jam pertama untuk diskusi kosakata bahasa Banjar. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Tuh Haji Banjar, simak terus video-videonya Tuh Haji Banjar. Nanti saya bagikan kutipan, cuplikan-cuplikan dari kegiatan di sini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya, komennya untuk channel Tuh Haji Banjar, biar channel saya terus dapat berkembang. Nah, ini saya di depan tempat parkir. Nah, ya sahabat-sahabat, saya akan masuk ke ruangan. Dan di depan sana jalan raya itu adalah jalan raya yang menuju ke Masjid Sabilal Muhtadin dan menuju ke Talawang, ya, ke Talawang atau ke Pasar Lima juga tembus. Di sana ada bundaran ikan, ya, sahabat-sahabat. Oke, terima kasih. Saksikan terus channelnya Tuh Haji Banjar yang selalu berbagi berbagai macam hal hidup dan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.